Masyarakat Dusun Bulu Parit, Desa Serumpun Bulu, Kecamatan Tebas mengikuti tausiah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah di Masjid Raudah Minggu malam. Tausiah menyambut Tahun Baru Islam tersebut disampaikan Ustadz Marjoni dan diikuti dengan antusias masyarakat setempat. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudah Jailani mengucapkan terima kasih kepada penceramah yang telah memberikan tausiah. Dirinya berharap apa yang disampaikan dalam tausiah tersebut dapat meningkatkan keimanan masyarakat dan memberikan semangat baru di Tahun Baru Islam. Semoga apa yang disampaikannya dapat meningkatkan iman kita supaya lebih baik lagi Tahun Baru Islam ini, semangat baru. Mudah-mudahannya semua amal kita terima Allah Subhanahu wa taala, amin. CSM TV, madahkannya.